Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlahu, warhamhu, wa afihi, wa fuanhu. Nasib manusia siapa yang tahu? Istilah yang digunakan orang-orang bahwa ada tiga hal rahasia Tuhan yang tak diketahui siapapun. Pertama, kelahiran, nasib dan waktu kematian. Ketiga hal ini tidak ada yang tahu. Segenap kru kerabat seleb turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya, semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Dikutip dari artikel suara.com. Sebagaimana diketahui, Indra Birowo lebih dulu melepas kepergian sang ayah, Wargandi Suryo, pada tanggal 29 Juli tahun 2022, meninggal di usia 85 tahun. Wargandi Suryo sempat tiga kali mengalami stroke. Kabar duka ini disampaikan melalui pesan berantai yang diterima oleh awak media. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Ibu Farida Yusuf binti Yusuf Tayyib Napis, ibunda dari Indra Birowo, tadi pagi pukul 5, bunyi pesan berantai tersebut. Sementara, bintang ekstravaganza Indra Birowo melalui akun Instagram juga mengunggah pesan menyentuh usai sang ibu berpulang. Di situ, mengunggah foto ibu dan ayah, yang lebih dahulu meninggal dunia. Papa dan Mama bersatu kembali dalam cinta, tulis Indra Birowo dalam bahasa Inggris. Ternyata, kabar duka dari Indra Birowo ialah sang ibu, Farida Yusuf, meninggal dunia hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023. Lebih lanjut, saat ini belum diketahui penyebab berpulangnya ibu Indra Birowo, namun hanya terdapat informasi tentang rencana pemakamannya. Pemakaman akan dilaksanakan hari ini pukul 15 di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan, bunyi keterangan dalam pesan berantai yang beredar. Tak lupa, sang pengirim pesan mewakili keluarga untuk meminta maaf apabila semasa hidupnya Farida Yusuf pernah berbuat salah. Terima kasih atas semua doa untuk ibunda. Mohon dimaafkan atas segala khilaf almarhumah, ucap pesan tersebut. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.